Kalau rasanya udah pasti sangat senang-senang sekali lah Pak Anton ya. Apalagi yang saya dapat pertama kemarin itu sebuah reward, sebuah mobil New Fortuner 2018. Wow, luar biasa sekali. Itu 800 tahun loh Pak Anton. Wah? 800 tahun loh saya menjalankan bisnis para dan saya dapat reward itu. Terus itu kalau cek harga itu nilainya setengah M lebih. Itu bagi saya uang yang wow. Bayangkannya begini Pak Anton. Andai kata misalnya kita bekerja, nabung uang, anggaplah setahun bekerja terkumpul uang segitu, kira-kira kalau Pak Anton diminta mengeluarkan uang itu untuk beli mobil, berpikir nggak Pak Anton? Berpikir. Berpikir kan, saya pun begitu. Tapi di Paras, saya dikasih gratis oleh Paras. Wah, luar biasa ya. Sahabat Paras gimana? Mau nggak? Senang nggak? Ya pasti sangat senang sekali kan. Paras luar biasa dan saya benar-benar merasa ini bisnis yang luar biasa dan wajib saya jalankan. Mungkin itu Pak Anton. Nah, Brialit ini kan udah dapat reward ini, reward mobil yang luar biasa seperti itu dan rasanya bangga sekali. Dalam jangka 1 tahun ya beli ya, langsung dapat reward mobil. Nggak ada pembayaran, gratis dari Paras ya. Luar biasa sekali ya. Nah, bisa bagi tips nggak beli nih, biar kita itu bisa dapat reward mobil juga nih. Sama-sama Paras, biar bisa dapat reward mobil juga. Bagi tipsnya dong beli. Oh ya, baik Pak Anton. Terus terang, saya nggak ada tips khusus di dalam menjalankan bisnis Paras ini. Yang saya lakukan itu adalah mengikuti apa yang selama ini Bapak Putu sering sampaikan. Yaitu kan beliau sering menyampaikan di acara seminar Grand Smart Marketing sama di STP, itu beliau selalu menyampaikan kalau ingin sukses di Paras selain kita pakai produknya, keluarga kita pakai produknya, itu wajib untuk menjual, wajib untuk merekrut, sama nomor tiga itu wajib untuk membina. Nah, dalam proses untuk bisa melakukan tiga hal ini, kita wajib melakukan yang namanya promosi. Nah, promosi yang ada sekarang ini kan ada dua, yaitu promosi offline sama promosi online. Nah, di sini yang saya lakukan untuk saat ini, saya benar-benar fokus dan konsisten itu 80% di online, Pak Anton. Ya, jadi saya benar-benar fokusnya itu kebanyakan ya di Facebook marketing. Di Facebook. Jadi tip khusus itu saya nggak ada, cuman apa yang dipesankan Pak Putu saya jalankan itu, terus kemudian saya mengambil 80% waktu itu benar-benar fokus dan konsisten di bagian online marketing, khususnya di Facebook marketing, itu aja Pak. Wah, berarti ada tiga langkah ya beli ya, yaitu jual, rekrut, dan bina. Nah itu sahabat Paras tipnya, hanya jual, rekrut, dan bina, luar biasa sekali, hingga bisa dapat reward mobil. Nah, baik, beli Alit, saya mau bertanya kembali nih, nah, ini kira-kira ini kan beli Alit ini selama 1 tahun melakukan jual, rekrut, dan bina ini hingga dapat reward ini, perjalanannya itu seperti apa sih Bli? Sampai bisa sampai sekarang ini gitu loh. Perjalanannya mungkin maksudnya naik turun atau bagaimana Pak Anton ya. Itu begini Pak Anton. Dalam saya bisa mencapai reward ini, memang sih saya punya target. Tapi bagi saya target yang saya dapat kemarin ini sebuah Fortuner 3 tahun 4 tahun udah bersyukur, tapi kok di Paras ini dipercepat. Paras yang produknya begitu sangat luar biasa, terus kemudian Bapak Putu Eka membuat sebuah sistem yang luar biasa. Nah, di sistem ini saya pelajari bagaimana caranya biar selain banyak yang sembuh, saya juga mendapat income, kan sebuah kebahagiaan, dan itu kan semakin motivasi saya Pak Anton ya. Nah, saya pelajari ternyata Pak Putu sangat brilian sekali. Jadi di sini udah pasti dapat bonus uang tanpa harus berpikir kita dapat bonus uangnya. Itu ada kayak loncatan-loncatan yang dibuat yang Pak Putu jadikan bonus promo. Yaitu bonus 6x5, bonus promo 6x10, 6x25, 75, dan seterusnya sampai 6x1000 yang hadiahnya pila. Jadi tidak usah memikirkan bonus uangnya. Pikirkan aja bonus promo-promonya ini, otomatis uangnya pasti dapat seperti itu. Jadi saya setelah melihat peluangnya dan simpelnya seperti itu ya, jadinya saya berusaha dengan grup fokus saja promo kompetisi tahunannya. Jadi bagaimana caranya, pertama itu saya pingin bagaimana caranya biar bisa 6x5, terus kemudian bagaimana caranya biar bisa 6x10, sampai akhirnya 6x25, sehingga saya mulai melihat banyak grup bertumbuh, banyak tim yang bertumbuh, dan juga di sana saya mulai pendekatan lebih halus untuk mencapai target yang lebih tinggi. Dia tembus targetnya, saya pun yang lebih tinggi bisa terjadi seperti itu. Sampai akhirnya tuh saya lakukan seperti itu ya,
6 kali 200 pun kemarin saya bisa capai. Wow. Ya. Seperti itu aja. Luar biasa sekali. Jadi fokus ke promo kompetisinya beli ya. Nah, benar Pak Anton. Itu sahabat Faras. Jadi fokus kepada promo kompetisinya, maka sahabat Faras akan terima promo kompetisinya. Luar biasa sekali. Dan juga ya, otomatis Pak Anton, selain promo kompetisinya terima, bonus uangnya udah pasti besar. Bonus uangnya juga pasti besar. Luar biasa sekali ya. Nah, Dani Bli, ada nggak tantangan dalam menjalani bisnis Faras ini? Tantangan. Sama seperti gini mungkin Pak Anton ya, apa namanya, bisnis-bisnis yang lainnya. Sama saja Pak Anton. Bagi saya, kan tadi sudah saya sampaikan, 80% waktu saya banyak di online marketing, khususnya di Facebook. Tantangannya banyak Pak Anton. Tapi kalau dilihat tantangan dengan hasilnya, saya merasa malah dengan tantangan ini saya sekarang sangat bahagia sekali Pak Anton. Karena kenapa? Kemarin bonus motor istri saya baru keluar Pak Anton. Wah, luar biasa sekali. Lagi nunggu bonus yang lebih besar yang saya dapat tahun kemarin Pak Anton. Iya, luar biasa sekali. Nah, itu tantangannya begini. Dulu di awal saya menjalankan, sekarang kan ini iklan saya lancar Pak Anton ya. Yeah. Tapi sebelum-sebelumnya itu pernah sampai Facebook saya keblokir Pak Anton. Terus pernah sampai saya harus bolak-balik berapa kali ke bank, berurusan dengan bank. Karena kartu kredit nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya saya akali dengan pakai kartu debit biasa ke Mandiri, berapa kali juga bolak-balik keblokir, ganti lagi, keblokir, ganti lagi. Tapi itu terjadi, saya terus komunikasi dengan teman-teman yang aktif juga di online. Itu kita kan ada Pak Wen Plus yang luar biasa di online, ada Pak Andi, Bu Weni, terus kemudian ada Pak Pase, dan sekali waktu saya juga chat Pak Putu Eka untuk minta tip-tipnya bagaimana. Dan akhirnya dengan saya komunikasi, saya jalani aja prosesnya, dan sekarang semua berjalan lancar Pak Anton. Berjalan lancar. Tapi ya ada kemungkinan pasti akan ada tantangan yang lebih besar lagi ke depannya, tapi saya siap kok untuk belajar. Karena kenapa? Tantangan yang sebegitu, tapi saya dikasih bonus yang besar. Saya bilang, ini sesuatu hal yang jalani aja, bonusnya lebih gede daripada tantangannya. Seperti itu Pak Anton. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata Beli Alit ini suka dengan tantangan seperti itu ya. Dengan tantangan ini Beli Alit bisa lihat gimana dia menjalani proses ini, apa bisnis ini ya, seperti itu ya Beli ya. Luar biasa sekali. Nah, karena Beli Alit bilang tantangan ini, ada nggak kira-kira target yang akan dicapai untuk tahun ini Beli? Ya, apalagi kita tahu promo tahun ini kan tiba-tiba Pak Putu mengeluarkan promo yang luar biasa nih ya. Awal bulan banyak promo. Ya, seperti itu. Kira-kira Beli Alit sendiri ada target nggak yang mau dicapai untuk tahun ini? Ada pastinya Pak Anton. Ada ya? Itu saya benar-benar pingin di tahun 2019 ini, tapi mohon doanya juga Pak Anton ya, ya, juga sahabat para semuanya ya. Ini kan kemarin udah 6 kali 200. Saya pingin biar tahun 2019 ini minimal saya bisa 6 kali 500. Wow. Itu tahu nggak adanya apa Pak Anton? Adanya apa itu? Satu buah BMW seharga 1M. Wow, wow, luar biasa sekali luar kan? Luar biasa sekali. Dan yang lebih tinggi kan ada 6 kali 1000. Yeah. Nah, saya masih pingin 6 kali 1000-nya, tapi melihat rasanya pergerakan, bagaimana saya dengan grup seperti itu, dikasih 6 kali 500 saya sudah sangat bersyukur. Tapi andai kata misalnya, ya dikasih 6 kali 1000 mau nggak Pak Alit? Ya sangat mau sekali, seperti itu Pak Anton. Iya, pastinya mau ya seperti itu ya. Saya pun kalau dilemparkan pertanyaan pasti mau ya seperti itu ya. Ya luar biasa sekali nah sahabat Faras. Pasti sahabat Faras juga punya target ke depannya. Nah, tadi Beli Alit sudah kasih tips-tipsnya. Jadi sahabat Faras bisa lakukan tips-tips yang sudah disampaikan oleh Beli Alit. Nah, Beli Alit, ini pertanyaan terakhir nih Beli ya. Ada nggak sih Beli suka dukanya dalam menjalani bisnis ini Beli? Pasti ada kan? Pasti ada ya. Pasti ada. Apa itu kira-kira Beli? Oke. Suka dukanya ya, yang saya rasakan lebih banyak sukanya Pak Anton ya, sukanya. Karena bonusnya besar-besar di sana sendiri, dan apalagi baru cair kan sekarang rame sekali kan ya. Rame sekali Beli, rame sekali. Dapat motor, malah kemarin itu Pak Tulus posting 500 juta di transfer oleh Pak Aras. Wah, siapa yang nggak mau kan? Betul sekali. Saya bilang sukanya banyak sekali. Nah untuk dukanya, seperti yang saya bilang tadi Pak Anton, saya kan banyak di online menjalankan bisnis ini, jadi ya seperti tadi bolak-balik ke bank, urusan dengan bank harus seperti itu. Terus kalau mengenai grup, suka dukanya begini Pak Anton. Kadang saya dapat grup yang awalnya semangat, setelah saya dampingi, sampai sekarang kabarnya nggak ada Pak Anton. Tapi ada grup yang diem-diem, malah kenaikannya 6 kali 5, 6 kali 10, tidak bisa diprediksi seperti itu. Saya merasakan seperti ini Pak Anton, mungkin sukanya juga ini ya. Saat saya ngasih produk, awalnya beliau tidak yakin, sampai akhirnya coba dulu pakai. Dan saat mereka terbantu semua, ada yang kemarin itu ambayan, ada yang sampai apa namanya,
usus udah dioperasi, terus kemudian udah dipotong, udah ngeluhnya bilang mau meninggal aja, sampai akhirnya sebelum saya ajak komunikasi, sebelumnya saya ajak komunikasi, saya pastikan yakin dulu sama Paras baru pakai. Hanya beliau didukung oleh keluarga untuk memakai, apa yang terjadi. Beliau sembuh, akhirnya dengan sendirinya di lingkungan keluarga itu ikut memakai, ikut menginformasikan, sampai beliau pun jadi leader sekarang. Wow, jadi, luar biasa sekali. Saya rasakan dukanya ada, tapi tidak sebegitu, cuman sukanya yang saya rasakan. Sukanya yang lebih dirasakan ya. Ya. Ternyata seorang leader juga seperti Bli Alit ini, tetap ya ada suka dukanya dalam menjalani bisnis, namanya bisnis ya Bli, ya pasti ada suka dukanya seperti, tapi jangan fokus kepada dukanya aja ya. Benar Pak Anton, setuju ya. Jadi kita harus tetap fokus kepada sukanya aja seperti itu. Apalagi sekarang nih ya di grup FB itu ya Bli ya, saya lihat itu pada foto mobil lah, motor lah, segala macam lah, ya ampun luar biasa sekali ya seperti itu. Nah, terima kasih Bli untuk kesempatannya pada hari ini sudah berbincang-bincang di Para Showtime. Saya doakan semoga harapan Bli di tahun 2009 ini tercapai. Astungkare, terima kasih juga Pak Anton. Terima kasih Bli, luar biasa sekali. Nah, sahabat Paras, demikian perbincangan kita bersama dengan Bli Alit. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Bli Alit, biarlah sahabat Paras juga bisa mengikutinya dari tip-tip dan juga langkah sukses daripada Bli Alit. Nah, baik sahabat Paras, demikianlah perbincangan kita berserta dengan Bli Alit Kusa Santosa. Terima kasih Bli. Sama-sama Pak Anton. Dan tetap sahabat Paras, ikutin terus Para Showtime, karena Para Showtime akan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa pastinya, yang akan memberikan inspirasi, motivasi, pembelajaran dan solusi bagi setiap kita. Oleh sebab itu saya Han Antonisa mengundurkan diri. Tetap ikutin Paras Showtime. Demikian Para Showtime hari ini. See you, sampai berjumpa kembali.